Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nursifa Safitri. Saya dari MIN 1 Barito Utara. Saya akan menceritakan kisah tentang Sangi Sang Pemberut. Cerita ini berasal dari Kalimantan Tengah, diambil dari buku 366 Cerita Rakyat Nusantara oleh Ahmad Baihaqi. Teman-teman, pada zaman dahulu hiduplah seorang pemburu tangguh bernama Sangi. Sangi sangat ahli dalam menyumpit binatang buruan. Setiap kali ia berburu, ia selalu membawa banyak binatang buruan. Sangi tinggal di daerah aliran sungai Marau. Anak sungai Kahayan, ia tinggal bersama keluarga dan kerabatnya. Mereka hidup dengan cara bercocok tanam dan berburu. Pada suatu hari, Sangi berburu seperti biasanya. Hari ini aku berburu saja. Mana ya? Kok tidak ada satu pun yang kulihat? Namun teman-teman, pada hari itu ia sangat kesal karena tidak menjumpai seekor pun binatang dari pagi hingga petang. Kenapa tidak ada seekor pun binatang yang kudapatkan? Dari pagi aku mencari hingga petang. Sebaiknya aku pulang saja. Sangi pun memutuskan untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, Sangi melihat semua yang sangat keruh. Pertandanya, babi hutan baru saja minum di sungai itu. Wah, sungai ini sangat keruh ya. Pasti babi hutan baru saja minum. Wah. Ternyata teman-teman, dugaan Sangi sangat benar. Tidak jauh dari tempatnya, ada bekas jejak kaki babi hutan. Wah, benar ternyata dugaanku. Ada bekas jejak kaki babi hutan. Kemana ya arahnya? Sangi pun memutuskan untuk mengikuti bekas jejak kaki babi hutan itu. Kemana ya? Wah! Betapa kagetnya Sangi melihat keadaan babi hutan itu yang sangat mengerikan. Sebagian dari tubuhnya berada di mulut seekor naga. Sangi sangat ketakutan, badannya gemeteran hingga ia tidak bisa bergerak maupun berteriak. Wah, naga itu memakan babi hutan itu. Waduh, semoga aku tidak melihatnya. An! Kenapa babi hutan ini sangat susah untuk ketelan? An! Kenapa ya? Pantas saja ada manusia yang sudah melihatku. Kenapa naga itu melihat arahku? Aduh, jangan-jangan aku lagi yang dimangsa. Kenapa naga itu berubah menjadi suara manusia yang sangat tampan ya? Kenapa ya? Pemandangan itu berjalan mendekatiku. Aduh. Kau seharusnya tidak melihat seekor naga yang sedang memakan mangsanya.
ia tetap awet muda. Karena hal tersebut, kerabatnya, cucu-cucunya, dan cicit-cicitnya bertanya-tanya, mengapa sih kakek Sami berumur panjang dan tetap awet muda? Sami terus dijadi berbagai macam pertanyaan. Pada suatu hari, Sami pun membongkar rahasianya. Karena hal itu, ia mulai berubah menjadi seekor naga. Kakinya berubah menjadi kaki naga. Ia pun menyalahkan keturunannya. Ah, oh, kenapa dengan tubuhku? Ah, oh, kenapa dengan kakiku? Oh tidak! Dasar kalian keturunan yang tidak tahu diri! Kukutuk kalian! Ah, oh, siapa saja mereka akan segera mati! Ah! Oh. Sami pun berlari ke sana kemari. Sambil kepanasan, karena ia berubah menjadi seekor naga. Ia pun berlari ke arah Sungai Kahayan. Sebelum ia berlari ke Sungai Kahayan, ia mengambil guci cinanya yang berisi kepingan-kepingan emas. Nah teman-teman, dari cerita